Nah, kali ini jalan-jalan ke Bali di Ubud, tapi diundang sama Wapa di Ume. Itu sebuah resort yang terletak di antara sawah. Tempatnya sangat asri, hijau, adem banget rasanya. Nah, selama di menginap di Wapa di Ume, kita jalan-jalan sampai ke Bangli. Ada air terjun yang unik. Air terjunnya kenapa unik? Dia sebenarnya mata air yang airnya terus mengalir. Kebenaran di bawahnya ada gua. Jadi airnya jatuh ke guanya itu membentuk air terjun. Nah, kita menikmati air terjunnya bukan dari atas, kita masuk ke guanya dulu. Nah, jadi mau motor ke sini itu bawa ND gradual buat tahan sinar yang terlalu kuat dari atas dan bolam atau pembersih lensa gitu. Karena lensa mudah sekali berembun. Jadi beneran aku sama teman Mas Agus dari Bali dan Bol Maha, dan ya udah itu aku minta juga Mbak Maha jadi model. Aku minta dia berdiri. Kebenaran di depan, di tengah-tengahnya ada batu bundar gitu. Jadi berdirinya bisa persis di batu itu. Airnya itu jadi kayak dia berdiri di depan korden yang berupa air. Tanpa dia sendiri basah sama sekali.